Persiapan bagi perayaan Deepavali di Sarawak tidak kurang hebatnya. Seawal jam 8 pagi, kedai kelengkapan barangan komuniti India dibuka sehinggalah larut malam bagi memenuhi permintaan tinggi daripada pelanggan bersempena musim perayaan Pesta Cahaya ini. Pemilik Neshmart, Encik Ganesan Narana atau lebih dikenali penduduk sekitarnya sebagai Nesh, tidak menang tangan dalam melayani para pelanggannya yang turut terdiri daripada kaum lain selain India. Ada Melayu ada, Iban ada, Bedayu ada, even orang Ulu, so many, even Chinese, so many races actually. So I have to focus about Sarawakian, not only particular for Indian. So that's why kita bawa tu barang India pun, kebanyakan barang kita make sure dia ada logo halal sebab kita ada customer Muslim pun banyak sekarang. So that's why we preferable is for all, not for specific for satu races saja dekat sini. My name is Sandra. I'm local Sarawakian. I used to visit this kedai, this grocery shop to shop the groceries item, which is what to call it. My family love to eat an Indian food. So though I am Bidayo, but I have some family members who are Indian, which they enjoy to have the food taste from this nice global, or we call it mini market. So however, I selalu pergi situ lah. Shopping barang macam tu tukar, instead of taking rice, we take this what to call it, chapati ka, ataupun kutum ayam ka, all this kind of thing we make it ourselves at home. Menjual pelbagai kelengkapan bagi perayaan Deepavali. Tidak hanya makanan, barangan perhiasan untuk perayaan yang turut dipanggil sebagai Diwali ini pun ada. Tujuannya tidak lain tidak bukan bagi membantu komuniti kecil India di Kuching, Sarawak bagi membuat persiapan untuk perayaan yang disambut oleh penganut agama Hindu ini. Kebanyakan. Sebab sebelum ni, kita cakap sebelum COVID lah, sebab saya buka kedai pun masa COVID. Sebelum COVID, kebanyakan customer India, especially India for Deepavali, dia terpaksa kena ambil flight, balloon. Dia kena ambil balloon, dia kena fly to KL, dia kena purchase. So, dia kena segi kos, dia kena satu, tambang flight, hotel, lepas tu luggage and everything. So, you pun tahu sekarang ni flight is very, extremely is very high. So, dia memang bersyukur and kebanyakan tu memang berterima kasih sebab dia orang tak payah pergi KL. But I can say most of the Indians sekarang memang happy sebab dia tak payah pergi KL. Okay, setiap rumah Hindu every morning, I mean the whole world, dia orang mandi minyak. So kebanyakan orang tak pernah tengok minyak apa yang dia orang pakai untuk mandi itu. We call this one is shikakai powder and dia panggil ni minyak bijan. Dia panggil sesame oil. Okay, masuk dia orang setiap Hindu, I mean you pergi mana-mana rumah on the Deepavali day, dia orang akan pakai ni untuk mandi minyak. Dia letak dekat dari kepala atas body, lepas tu serbuk ni dia masuk dekat atas kepala, lepas tu mandikan dia orang. Masuk dia macam buang yumia benda yang negatif atau benda yang buruk. And also lepas kita apply ni minyak dulu, lepas tu kita akan pakai shikakai powder. Ini dia panggil shikakai powder. Lepas tu kita akan mandi dengan the normal shampoo. Macam kita bersihkan tu hari. Macam kira the new year is coming for us. A lot, banyak. Tapi yang paling meriah tu, yang memang orang cari tu kolam. Rangoli kolam. Kolam ni kira untuk yang kita buat yang hiasan. Kalau mana-mana, our Sarawakians, dia orang pergi sekarang mall, mana-mana Sarawak pun, Maidin ke mana, memang dia orang ada buat kolam macam ni. Gambar dia macam ni. So kalau siapa-siapa nak buat, in India, dulu dia orang kena pakai beras, kena campur warna. You kena beli pewarna, you kena campur, baru you dapat buat. Tapi sekarang kita dah bawa macam 1 kilo, 2 kilo. So dia orang boleh buat dekat kolam mana-mana, dia orang cuma kena lukis. Lepas tu dia orang bubar ini the beras ni, dia akan boleh buat sendiri. Ini kolam. Second thing is colourful dia. Dia means we call in Tamil agal. Ataupun kita akan buatkan, macam raya kita orang buatkan ada macam lamb kan, dia panggil api kan. Sama, kita pun ya, dalam Hindu kita orang panggil dia ini, dia. In Tamil dia call agal velaku. So kita akan buatkan minyak dekat dalam tu. And then kita akan letak dia punya api.
kan dia akan jadikan colourful. So biasanya you boleh dapat dekat market dekat Malaysia lah, even Sarawak pun yang clay dia warna brown saja. Tapi kami ni kita bawa dari Mumbai ni. Ini dari Mumbai yang ada macam apa yang stone, colourful stone. So this one memang special for this year for most of the Sarawakian Indian and other races also this one. And other than that, kita orang ada juga yang 3D punya. Okay, dia orang panggil Happy Deepavali. Dulu hiasan tu dia biasa-biasa aja, tapi you boleh tengok tu dia ada hiasan yang memang ada 3D. So kira dia memang ada emboss dekat sini and then dia ada tulis Happy Deepavali even dalam bahasa Tamil and bahasa English also this one. So that this three item is most special. Other than this item, kita orang ada macam yang manik-manik macam ni semua daripada Rajasthan. So biasanya this is the first year kami orang import ni and bawa untuk Sarawakian Indian di sini barang ini semua. Ini dari Rajasthan actually ini. Menyedari permintaan yang tinggi daripada para pelanggan, Nash yang sudah menjalankan bisnes kecil ini selama 13 tahun turut ada mengimport barangan daripada luar negara. Local spices tu dia punya perasaannya ada different. Rempah India tu nya adalah lebih ada umnya daripada rempah yang lokal. Tetapi kedua-duanya baiklah sebenarnya. Ikut cita rasa tersendiri. Kedua-duanya bagus. Cuma yang Indian tu ada rempahnya terlalu banyak dan lebih sedap kalau compare daripada rempah yang lokal. And mostly imported item dari Pakistan pun kita ada. Bangladesh pun kita ada. Baru-baru ni kita ada bawa daripada Iran. Iran tu dia memang famous untuk saffron. So kita dah bawa baru-baru ni saffron pun daripada Iran. So kebanyakan boleh cakap memang mix lah barang ini. Tapi kebanyakan dari India. Selain dari India, Pakistan, Bangladesh pun kita ada and now Iran also ada barang Iran. Reason being I love this Indian food, some of the thing because my family members they are Indian, so they teach us how to cook the Indian food lah. Rempah kari ke dan sebagainya. Menghormati amalan masyarakat Hindu yang tidak makan daging, di kedai Nash turut ada menjual makanan alternatif termasuk buat golongan vegetarian. Kita orang India atau Hindu, dia orang makan vegetarian food. It's mean mock meat yang tanpa telur. Tapi dia call ini veggie masala mutton. Nama dia veggie masala mutton. Lepas tu ini veggie fried max nugget. Maksud dia, okay. Yang ini serupanya macam taste dia macam mamak kambing. Tapi made daripada soya, exactly so soya, and this one also same. Macam orang siapa-siapa, macam vegetarian orang, dia nak makan, nak rasakan macam nugget ayam. Tapi memang vegetarian kan tak boleh makan ayam. So memang kita introduce macam yang ini nugget sayuran ataupun dia English dia panggil vegetarian fried max nugget yang ini. Nash berasa bertuah kerana berkahwin dengan isterinya yang berasal dari Sarawak dan kini mereka sama-sama menetap di Kuching. Nash tidak pernah merasa terpinggir biarpun India adalah masyarakat minoriti di bumi kenyalang ini. I really need to thank Madam Lucy and Dato' Fatima and even our CM itself also. Sebab even semalam pun ada sambutan dekat bulatan Padungan sana, dia orang launching itu Kuching tu, dia orang nak cari kalung, dia orang sandal Malay kalung untuk Dr. Sim dengan our mayor MBKS mayor pun dia orang cari barang dekat sini saja sebab dia orang actually Indian traditional, kita orang akan letak satu kain dekat atas, kita akan letak kalung. So that's why I'm very happy that even the MBKS ke even the kerajaan memang dia orang sokong sebab barangan untuk dia orang pakai ataupun kadang-kadang makanan pun dia orang akan cari saya lah, tempat saya dekat sini. Ternyata setiap kemeriahan disambut dengan penuh meriah dan kebersamaan di Malaysia dan di Sarawak khususnya termasuk perayaan Deepavali. Kemeriahan persiapannya turut terasa sama seperti perayaan-perayaan lain. Semoga ianya membawa limpahan rezeki buat peniaga-peniaga di luar sana terutamanya buat masyarakat India. I wish this Deepavali to unite all my friends. And wish everybody happy Deepavali. Happy Deepavali and Deepavali Nal Valtakal.